Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada yang bertanya macam mana pula dengan upah simpan. Okey, co-op yang pertama dia bagi tempoh pinjaman setahun. Okey, ni yang biasa orang buat. Contoh, kita pinjam RM10,000 bercakapkan emas. Emas kita disimpan di Arahnu, co-op yang pertama. Upah simpan 10% setahun. Maknanya RM10,000, upah simpan dia RM1,000. Biasanya uang kita dia akan kumpul duit RM10,000 selama setahun. Cukup RM10,000, bayar upah simpan RM1,000 dan keluarkan semua item dia. Okey, jika kita tak ada mampu untuk bayar RM10,000 dalam masa setahun, kita hanya perlu bayar RM1,000 saja setahun. Dan Arhanu akan tukar surat, buat surat baru, dan kita pinjaman kita dilanjutkan 6 bulan, dan begitulah seterusnya. Okey, untuk tim-tim abang di Melaka, abang tak suruh tak buat macam tu. Contoh balik pada cerita kereta tadi, setiap bulan dia ada peruntukan RM1,200 selepas dia buat pinjaman Arhanu tadi untuk full settlement kereta dia. Maknanya setiap bulan dia ada lebihan RM1,200 tadi. RM1,200 tadi dia kena pergi ke Arhanu, bagi tahu dekat pegawai Arhanu nak keluarkan satu item, satu dinar. Bila kita keluarkan satu item ataupun dikeluarkan, istilah dia adalah tebus keluar sebahagian, Arhanu akan bagi surat baru setahun. So maknanya apabila setiap bulan kita keluarkan, surat tu akan di-renew setahun. Maknanya setiap pembayaran kita setiap bulan dengan kita keluarkan item kita, secara tak langsung upah simpan telah dibayar. Inilah satu kaedah yang dikenali sebagai tebus keluar sebahagian. Simpan emas, fungsikan emas, gandakan emas. Inilah tujuan ada emas di tangan. Yakinlah dalam sunnah, pasti ada kejayaan. Yes.